大空翼だ。このみんなに。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Film, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review Hayato Egawa. Dan di sini gue pakai ID-nya Galang Geovan ya. Jadi bukan ID gue guys, karena gue masih belum dapet Hayato Egawanya ya. Gue pengen banget sih. Ternyata dilihat-lihat ya guys ya, Hayato Egawa ini sebenarnya ngeri banget loh. Kenapa gue bilang ngeri ya? Pertama, dia ini kan nah, dari segi stat, raw stat dia, basic statnya itu dia auto block ya. Jadi ini kayaknya sih bisa ngeblok si Aoi sih. Kadang kan Aoi kan suka ngelendang dari luar kotak penalti itu. Nah, ini kayaknya agak Egawa tuh bisa lah nahan ya kayaknya. Tapi gue nggak tahu sih bener apa enggak ya. Karena ini bloknya gede sih sama powernya. Nah, di sini non Japanese player killer. Ini kayak buat lawan Belanda-Belanda, company-company ya nyala pasti ya. Tapi lawan Japan emang agak lemah nih kayaknya. Tapi kita lihat ya seberapa lemah dia lawan Jepangnya itu. Nah, di sini ini 1,5% Japan guys. Jadi kalau misalnya ditotalin ya, ini 8,5 loh. Ini dipikir-pikir ini brengsek juga anjir nih si Hayato ini. Terus habis itu dia recover sama skill block cancel, auto intercept. Ini Hayato sih menurut gue bakal jadi ngeri banget sih. Dan di sini gue mostly si Galang ini Japan ya, mantep sih. Dan ini ada Jun Misugi nih ya, buat teman-teman semua yang review Jun Misugi bang. Nih Jun Misugi ya. Jun Misugi nih. Aduh, tuh sampai bawel banget tuh teman-teman semua tuh. Review Jun Misugi nih. Oke, kita langsung coba aja di sini ditemenin sama Dancer aka Dendy Surya guys. Kita langsung mulai saja mereview ya. Jadi spesial sekali lagi special text untuk Bro Galang ya guys ya. Bonnya 15%. Bon 15%, debonnya 58,5% ditambah sama Gentil sama Radunga ya. Ada tambahan lagi tuh. Ntar kita lihat aja di in game berapa ya. Kan ada ininya, calculation. Oke, let's go. Let's go guys, kita cobain. Nah, Misugi dulu lah nih. Ini yang mau ngeliat Misugai. Lawan Japan loh, Misugai. Kecil banget anjing. Ini apa sih? Ya Allah, non Japanese player killer ya. Ini si Dancer shieldnya gede ya? Kecil amat ya? BB4 kan kayaknya tadi kulit. Waduh, ada Roberto style anjing. Ini berarti ada Misugi nih. Udahlah, langsung gas aja. Wah, gak kena guys. Gila, Misugi keren juga. Kita lewatin tapi nggak nih ya. Ah, feeling gue nggak bisa sih. Kejauhan cuy. Oh, nice. Ayo loh, Mita nih boy. Tapi kayak Misugi tadi di mana ya? Dikit lagi ya. Udahlah, tendang aja kali ya. Agak miring sih, cuman ya udahlah. Waduh, masih jauh guys. Harusnya gue majuan dikit ya. Gue nggak inget tadi Misuginya di sebelah mana sih. Sorry.
Oh masih bisa dong. Iya dong. Masa iya gak gol? Bodoh. Bagus emang udah gak bisa dipakai anjir itu. Harus diganti anjir. Enggak, yang gue kagetin bisa ngelewatin si ini anjir. Back tengahnya tuh. Padahal gue S70 ya. Oke, Misaki. Awi sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya lawan ini. Apa karena shieldnya kuring ya? Kayak shieldnya kuring deh, makanya nih kita kasih lewat aja lah ya, karena kita mau ngelihat stat dari sang Hayato Iwa. Gakuto. Guys. 16,5. Aduh, udah gila lo, udah gila. Offside. Lima gede banget statnya anjir. Lu serius itu Hayato statnya segede itu? Eh gila. Oke, dia langsung ke depan. Oke, kita coba di sini dash, di sini intercept. Gila sih, gede banget sih guys. Ini yang gue butuhin sih Iwa nih. Iwa tuh cocok banget di tengah ini, di sama siapa kayak gitu, sama Hayato. Tapi kalau ketemunya Japan, puyeng anjing. Oke, ini pas banget lagi nih di shoot sama si Densur ya. Wih, Hayato ngeri banget boy. Itu apaan tuh? Waduh, gua sampai lupa ada Misugi. Kalau Hayatonya memang kecil guys statnya itu ya. Soalnya Hayato masih BB1 dia. Gakuto anjir 52.000 lo lawan non Japanese. Auto intercept. Badah. Dia nambahin Japan ya. Kayak emang Japan Debo mau pengen dibangkitin deh nih. Semenjak yang zaman yang awi-awi itu. Awi-awi itu apa sih? Wih. Gila guys, gua ngoper bisa tanpa kena gitu anjing. Nita please larinya kenceng ya, jangan sampai diambil sama Bakus ya. Lari yang kenceng, lari yang kenceng. Nah, goblok. Gua enggak siap, cok. Wah, inilah guys. Aduh anjing, TPS 30, cok. Enggak, udah gas. 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 Game is good to you. Yeah. Game is good to you. Yeah. Dikasih lewat, Bang. High ball. Enggak mau, ya udahlah. Waduh, Nita ini gila sih kalau udah di kotak penalti memang. Ini nih tadi wantunya nggak S99 ya. Wah guys, mengerikan. Apakah ini masuk lagi? Mantep banget cuy. Mantep banget, tapi gue bingung ya.
Guys, sebelum masuk ke videonya lagi nih, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian kalau sekarang kalian bisa top up dengan yang murah, aman, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store, guys ya. Di Kiano Store ini harga Dream Ball-nya jauh lebih murah dari harga yang ditawarin di game shop-nya ya. Jadi kalau di Kiano Store, kalian 200 Dream Ball itu bisa dengan kalian dapetin 950.000. Wow. Tapi ini tergantung dari rate dolarnya, guys. Jadi kalau misalnya dolarnya lagi naik, berarti harganya mengikuti ya. Tapi di sini juga ada paket Dream Ball Packs 300 Days 100.000 doang. Dream Ball Packs 14 Days itu juga 50.000 doang. Jadi kalian tinggal lihat aja price listnya, ini udah murah, aman, terpercaya. Di situ sudah ada Instagramnya dan ada nomor WhatsAppnya. Tentunya gue taruh juga di description. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen beli Dream Ball aman, terpercaya, dan pastinya murah di Kiano Store ya, guys ya. Back to the game, let's go. 60% 16,5 berarti total udah 76,5, guys. Lumayan sih ya.
lawan si Mi, lawan Tsubasa Sabi sih ya, jadi tahu sih. Tapi ya kalau 52.000 50.000-an semua. Eh enggak nyampe 52.000-an semua tadi ya. Gila gentilnya segini guys lawan klub. Ini lawan klub ya. Ini lawan klub ya. Ini lawan klub ya. Udah nyala gitu loh. Coba nyebelin gitu. Masalahnya si Haya si Gakuto itu tuh dia ada block cancel guys. Ini nyebelin loh. Wah gak lemah anjir. Gak lemah ini. Gak lemah. There's special skill force when you lose. Oh tadi gara-gara si Misaki kita kalah matchup ya. Wah kita salah tebak. Kita keeper siapa ya? Talusias ya? Ya. Ini BTW gue baru sadar ini Tsubasa loh, Koruna anjay. Gue anjir ini bisa loh. RNG aja begini banget. Tapi ya bisa banget lawan sih guys. Cuman kalau si Hyuga berapa Hyuga? Dah Hyuganya pakai ini lagi. Cuman agak jelek aja sih guys ya lawan Japan ya, lawan Japan doang. Cuman kalau lawan non-Japan ini dia bahkan lebih serem daripada Gentil. Serius ini lebih serem daripada lawan Gentil. Cuman Gentil memang dari segi momentum tuh lebih mendominasi ya. Semuanya 490 guys. Dan kayaknya statnya sih memang lebih balance si Gentil ya. Tapi ya bener sih guys. Ini Hayato ini kayak kepake banget buat future Debon Japan gitu. Gua agak nyesel jadinya nggak ngambil sorry apa si Aoi guys. Aoi Debon ya. Kalau ngeliat kayak gini sih harusnya memang metanya ini nih ke arah Japan Debon sih. Fix banget. Bisa dibilang nanti ada yang gantiin posisinya misalkan kiper. Ini Genzo, gue gak ngerasa setelah keluar Hayato ini mungkin si Genzo keluar guys, Debon. Kayak gini juga 7,5% tapi ininya tambah 1,5 gitu. Japan plus 1,5 atau klub 1,5 gitu. Oke berarti segitu aja kalau dari skala 1-10 ini kepake banget sih guys ya. 1-10 gue taruh di angka 8,9 lah. 8,9 kepake banget untuk Hayato si Gakuto Igawanya. Jadi kalau misalnya dibilang worth diambil worth sih ya, cuman gue belum bisa gacha-gacha paytan guys, belum sanggup. Masih banyak hal yang harus saya pikirkan dulu sebelum gacha pay. Tapi semoga ini bisa jadi referensi buat kalian semua ya. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau teman-teman masukkan langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye-bye guys ya.